F-2 Dragon Lady adalah pesawat pengintai strategis yang dikembangkan oleh perusahaan Lockheed Corporation pada tahun 1950 untuk keperluan intelijen militer. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengintaian tinggi altitude dan jarak jauh dengan kemampuan pengawasan yang sangat akurat. U-2 Dragon Lady memiliki desain yang unik, dengan sayap panjang dan ramping serta badan pesawat yang cukup besar. Pesawat ini menggunakan mesin jet turbofan dan memiliki kemampuan terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 70.000 kaki. Ketinggian yang ekstrim ini memungkinkan pesawat U-2 untuk menghindari ancaman pertahanan udara musuh. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem kamera dan sensor penginderaan yang canggih, termasuk kamera optik dan inframerah, serta sensor pengintaian elektromagnetik. U-2 Dragon Lady dapat mengumpulkan data pengintaian visual, elektronik, dan fotografi dengan akurasi tinggi, memungkinkan pengintaian luas wilayah dan pemantauan aktivitas musuh. U-2 Dragon Lady dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan melakukan misi pengintaian strategis di area yang jauh dari pangkalan udara. Pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan perangkat penginderaan udara dan elektronik untuk memantau komunikasi musuh dan melakukan pengintaian sinyal. Pesawat U-2 Dragon Lady telah digunakan dalam berbagai operasi intelijen militer sejak masa Perang Dingin hingga saat ini. Pesawat ini telah terlibat dalam misi pengintaian rahasia dan pemantauan aktivitas militer di seluruh dunia. Kesimpulannya, U-2 Dragon Lady adalah pesawat pengintai strategis yang dikembangkan oleh Lockheed Corporation. Dengan kemampuan terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, sistem pengintaian yang canggih, dan jangkauan misi jarak jauh, U-2 Dragon Lady merupakan pesawat pengintai yang sangat efektif dan memiliki sejarah yang kaya dalam operasi intelijen militer. E-3 Sentry adalah pesawat pengawasan udara dan komando udara yang dikembangkan oleh Boeing dan digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan beberapa negara mitra. Pesawat ini dirancang untuk memberikan kemampuan pengawasan udara yang luas dan pemantauan situasi udara secara real-time. E-3 Sentry didasarkan pada pesawat Boeing 707 dan dilengkapi dengan sebuah radar berputar besar yang terletak di atas pesawat, memberikan kemampuan deteksi dan pelacakan target udara dalam jangkauan yang luas. Radar ini dapat mendeteksi pesawat dan misil musuh, serta menyediakan informasi yang penting untuk pengawasan dan komando udara. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang canggih yang memungkinkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan pesawat dan stasiun darat lainnya. E-3 Sentry memungkinkan komandan operasi udara untuk memantau dan mengendalikan situasi udara, mengarahkan pesawat-pesawat tempur dan melaksanakan tugas-tugas lainnya. E-3 Sentry memiliki awak yang terdiri dari personel komandan dan operator sistem, yang bekerja dalam ruang kontrol udara yang dilengkapi dengan sistem komputer dan layar pemantauan. Mereka menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh dari radar dan sensor lainnya, serta memberikan informasi yang penting kepada komandan dan personel yang bertugas di darat. Pesawat E-3 Sentry telah digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk pengawasan udara selama konflik dan operasi koalisi. Kemampuannya dalam memberikan pemantauan dan komando udara real-time telah menjadi aset penting dalam operasi pertahanan udara dan pengintaian udara. Kesimpulannya, E-3 Sentry adalah pesawat pengawasan udara dan komando udara yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan beberapa negara mitra. Dengan radar berputar besar dan sistem komunikasi yang canggih, pesawat ini memberikan kemampuan pengawasan udara yang luas dan pemantauan situasi udara secara real-time. E-3 Sentry telah terbukti sebagai alat yang penting dalam pengawasan udara, pengendalian operasi udara, dan komando udara dalam berbagai konflik dan operasi militer.